dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Salomo dikenal karena hikmatnya yang luar biasa. Tentulah hikmat yang dimiliki oleh Salomo berbeda dengan hikmat-hikmat yang lain. Allah adalah sumber hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Demikian juga Allah mampu memberikan kepada kita hikmat. Hiduplah takut akan Tuhan. Haleluya. Amin.